Assalamualaikum positive people. Lihat halte baru Balai Kota, cek. Jadi di Monas ini ada halte baru, halte IRTI Monumen Nasional. Wow. Seperti apa? Langsung aja kita lihat dulu. Nah, dikasih pantun silaturahmi ke Kalibata, cakep. Terus ke Senen buat belanja, mau libur keliling Jakarta naik bus explore aja, wih deh, explorer aja, yeah. Thank you, bus tiket gratis. Positive people, setahu gua halte yang lama itu nggak di sini, tapi di sana itu tuh di dekat apa ya? Gue lupa, pokoknya di sana itu halte sebelumnya itu lokasinya di sana, namun sekarang dipindah di sini. Haltenya udah dibongkar terus pindah sini. Nah, di sini ada infonya. Satu hari di Jakarta, cek. Plan A, plan B, mulai dari Monas. Tuh. Terus kita plan A dulu nih. Kita bisa ke GBK, Istora Senayan, Senayan Blok M, Blok M Bundaran HI. Jalan Sabang. Terus plan B-nya kita bisa ke Juanda, Lapangan Banteng, Bundaran HI Harmoni. Terus Kota Tua. Wow. Jadi ini ada informasi yang lumayan ini ya, yang sangat membantu gitu. Kalau dilihat tempat duduknya juga panjang nih, panjang.
ada 3 space. Tapi biasanya kalau tempat duduknya panjang-panjang gini, kadang-kadang bisa ditidurin nih sama orang kalau main. Enggak sih. Nah, kalau karena ini adalah jalur non BRT, positive people. Nah, apa ya? Bus-bus yang lewat sini yang mampir di halte ini adalah pertama bus dengan kode Balai Kota. Terus ada bus Metrobus yang menuju Pasar Senen, Blok M Pasar Senen. Terus nah ini kalian bisa naik bus wisata nih. Ini adalah bus-bus tingkat. Cuma karena lagi pandemi kan emang enggak ada busnya. Tapi nanti kalau udah normal lagi, nah kalian bisa nunggu bus city tour atau bus tingkat itu di sini gitu, dan keliling kota Jakarta. Kan. Positive people, tapi di balik halte yang Monas bagus itu, ternyata di sini masih ada halte yang jelek nih, buruk rupa. Semoga halte ini juga direvitalisasi dan halte di depan Balai Kota. Terima kasih udah ngikutin vlog ini, jangan lupa di like, di komen, dan pastinya di subscribe. Salam konten positif. Wassalamualaikum.